Duk. 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 Rindu. Rindu kenapa? Duk. Ya ampun, Rindu bangun. Rindu. Ridho benar-benar tidak menekatkan non putri, tapi hanya menjalankan tugas saja. Pasti susah juga buat balas ke keluarga juragan. Tapi kondisinya Ridho juga kasihan banget. Kalau kamu menjauh terus gini dari aku akan bikin schedule yang membuat kamu akan selalu dekat sama aku. Aku juga udah kirim kok update-annya ke papa. Terus papa bolehin. Ya meskipun papa bilang Mutia harus ikut. Aku sih males kalau ada Mutia. Terus, oh iya, senam hamil. Aku juga daftar itu tahu. Karena katanya senam hamil itu bagus banget buat ibu hamil. Buat bayinya sehat, terus buat ibunya sehat juga. Balikin ke dapur, malah bengong di sini dari tadi. Ya, Neng sedih aja. Ah, Ridho sama Neng udah ngejauh banget. Neng bikinin ini kompresan aja, ah, Ridho malah pergi. Shh, jangan mikir yang macam-macam. Kamu tau gak kenapa Ridho begitu? Non putri yang nyebelin tuh nelpon-nelpon nyari-nyariin Ridho. Mutia. Kemarin itu kan kamu di apotek beli obat yang folat-folat itu kan ya? Kamu belinya banyak kan? Obatnya masih ada apa enggak? Kalau nanti Ridho pulang, kamu kasih aja obat itu supaya badannya enakan. Lagian juga ambu heran. Badannya masih panas begitu, tapi dipaksain pergi. Kamu kasih ke Ridho ya? Iya, Bu. Ya udah kalau gitu ambu ke depan dulu. Git, Abah antar Ira nanti ke dokternya habis sarapan. Iya, Abah. Apa kamu beli obat pusing banyak-banyak? Ngapain kamu beli banyak-banyak? Mana, di mana kita lihat? Udah Neng minum semuanya lah, Teteh. Kemarin itu waktu kepala Neng pusing kan, jadi Neng minum semuanya. Ya masa dia minum semuanya? Nih Teteh kasih tahu ya, jangan terlalu banyak minum obat kayak begitu. Sakit kamu teh cuma satu, di perasaan bukan di kepala. Iya, Pak. Papa juga jaga makannya di sana ya. Semangat ya, Pak. Bye. Kalau si asam jahe ini manis aja terus kayak gini, bisa kayaknya honeymoon. Senyum-senyum lagi happy kayaknya. Iya dong, Win. Mama tuh lagi happy banget. Yang pertama, papa kamu lagi manis banget. Yang kedua, ngeliat kamu kayak gini nih. Udah dewasa, udah siap banget gantiin papa. Iya dong.
Ros, kamu tumben sih kesiangan, kenapa? Maaf juragan istri, tadi saya habis cari obat dulu. Rido badannya panas tinggi. Nggak ada obatnya di pavilion, jadi saya udah suruh Kanta buat cari obat. Oh, ini bukan akal-akalannya Rido kan? Biar bisa tidur sekamar sama Putri lagi. Enggak, Tuan Muda. Soalnya tadi Putri jalan pagi ditemenin Rido. Maaf, Rido bilang non Putri nggak perlu tahu kalau Rido lagi sakit. Karena menurut Rido, orang hamil tetap perlu olahraga. Artinya, kamu udah tahu rencana aku ke depannya seperti apa. Jadi, kalau misalnya Kak Erwin ngomong yang aneh-aneh, kamu gak usah dengerin. Sekarang kita cari sarapan aja gimana? Kayak aku lapar deh. Dok. Dok. Ih, kok malah duduk di bangku sih? Rido, ih dasar, babat teh pahit, keren ikutin, Rido, Dok, ih, aduh, babat teh pahit, Dok, 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 Rido, Rido kenapa? Ya ampun, Rido bangun, Rido! Maaf ya, Biros. Aku beneran gak tahu kalau Rido lagi sakit. Soalnya Rido juga gak ngomong apa-apa sama aku. Emang Rido sengaja nyembunyiin ini dari non Putri. Tapi kalau boleh, Biros minta izin ya, Non. Supaya Rido bisa istirahat dan gak melakukan tugasnya dulu sementara ini biar cepat sembuh. Nanti buat kebutuhan non Putri, biar Biros aja yang siapin. Jangan Ambu, tugas Ambu kan udah banyak, biar itu aja ya. Ambu, kebutuhan non Putri biar kita aja yang siapin. Nanti kita bilang sama Tuan Muda Erwin supaya kita gak ngantor dulu ya. Biar saya jagain non Putri. Gak usah. Lu tetap ke kantor, biar Muti yang dampingin Putri. Barusan Papa kasih perintah, Mutia harus temenin Putri. Kalau ada yang gak terima, harus kasih alasan yang jelas. Putri, balik ke rumah. Rido udah banyak yang jagain di sini. Kita kantor sekarang. Tapi Tuan Muda. Gak ada tapi-tapi ya. Ayo balik. Kanta. Jun. Kenapa kamu gak bilang sama saya kalau kamu bawa Ira kontrol ke dokter? Memangnya ada masalah juga kan kalau saya bawa Ira kontrol ke dokter? Kanta, ini tuh angin. Anginnya kencang banget. Kamu bawa dia pakai motor kan? Ini Tani Derajat begitu tahu, saya kena tegur. Ira, kamu pulang sama saya sekarang ya. Juragan ayah kamu kirim mobil paksa saya untuk jemput kamu sekarang. Juragan istri Ira gak apa-apa kok. Emang Ira yang mau diantar sama Abah? Ra, please dong.
kalau operasi kamu itu sakit lagi gimana? Kita naik mobilnya juragan ayah. Papa tahu nggak? Tadi Rido belain Ambu. Sekarang Abah udah nggak ngangguk-ngangguk lagi soal Ira. Bukan cuma nggak ngangguk-ngangguk, tapi sudah bisa. Waduh. Ini tuh perintah dari suami saya, juragan ayah kamu. Jadi, kamu harus nurut ya. Kita pulang naik mobil ini. Iya, juragan istri.